Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar imanmu? Apakah dia dalam keadaan naik, bertambah, semakin mencintai Allah, semakin bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dia berikan, semakin dekat dalam ketaatan, atau malah sebaliknya, engkau merasa dirimu terus diperbudak dengan dunia, semakin jauh dengan sang pencipta, semakin enggan untuk melakukan amal-amal ibadah. Sholat sudah tak lagi tepat waktu di masjid, bahkan tak jarang kau meninggalkannya dikarenakan kesibukan dengan duniamu, lelahnya engkau dalam mencari dunia, mengejar-ngejar sesuatu yang kiranya dihinakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking tidak berharganya dunia tersebut. Maka benar, sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan perkara yang heran, mengherankan, dan ada yang lebih mengherankan lagi. Siapa? Yang mengherankan itu adalah perkara dunia. Dan lebih mengherankan lagi adalah orang yang mengejarnya. Kenapa? Karena pada asalnya dia tahu, telah sampai kabar kepadanya, dunia itu semuanya terlaknat, dan apa yang ada di dalamnya tercela, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka benar, Surah Al-Asr mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Ayat ini menjelaskan sesungguhnya manusia itu, innal insana lafi khusr, betul-betul dalam keadaan merugi. Merugi kenapa? Merugi karena dia tertipu oleh dunia. Merugi karena dia menjual sesuatu yang amat sangat berharga yang dia miliki dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada harganya. Dan dalam hadisnya Rasulullah katakan, kalaulah seandainya dunia ini lebih berharga, lebih ada harganya daripada sebelah dari sayapnya nyamuk atau lalat, maka Allah tidak akan berikan kepada mereka. Mereka maksud di sini adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak akan berikan kepada mereka. Allah hanya berikan kepada orang-orang mukmin saja, orang beriman saja. Tapi nyatanya, kita lihat bagaimana bahkan sebagian besar, hampir kalau tidak kata-katakan semuanya, mereka lah yang memegang dunia ini. Mereka yang katanya bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Apapun itu. Bukan hanya perkara benda, jasa, termasuk hukum bisa mereka beli. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, persiapkan dirimu, hai saudaraku. Persiapkan dirimu karena si siksa dari kubur itu telah menanti. Setiap orang telah dinanti oleh kuburannya, liang lahatnya,
tempat peristirahatan dari dunianya, bukan dari akhirat ya, karena itu pada asalnya bukan tempat istirahat, tapi untuk dunia dia udah berhenti gitu. Tak lagi dia mengejar dunia, bahkan tak lagi dia bisa beribadah bagi yang beribadah, tak lagi bisa bermaksiat bagi yang melakukan maksiat. Ya, itu tempatnya. Namun kebanyakan dari manusia menyesali tempat tersebut. Sebagaimana yang lalu kita juga sudah membahas ya, seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang perkara yang sulit dan yang lebih sulit lagi. Perkara yang sulit itu dia adalah kuburan. Kenapa? Di dalamnya terdapat banyak siksaan. Siksaan yang luar biasa. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana adab kubur. Ketika Rasulullah berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Melewati suatu perkuburan, Rasulullah berhenti. Rasulullah mendengarkan orang yang disiksa di dalam kuburan tersebut. Kemudian dia meletakkan pelepah kurma yang basah. Lalu dia katakan kepada para sahabatnya, berdoalah kalian untuk saudara kalian ini karena dia sedang disiksa. Lalu apa yang membuat dia disiksa? Di antaranya perkara yang mungkin perkara yang sepele, bahkan tidak kita pandang mungkin itu suatu dosa. Apa? Hanya karena dia tidak cebok setelah buang air kecil. Kalau buang air besar mungkin hampir gak ada yang tidak melakukannya. Ya. Artinya dia itu berhubungan dengan jorok kalau tidak melakukan cebok setelah buang air besar. Tapi ini buang air kecil. Sering kita dapati, ya mohon maaf ya, saudara-saudara kita, abang-abang supir ya, yang dengan mudahnya ketika dia di pinggir jalan, mungkin dia sudah sesak untuk membuang air kecil, dia buang dengan begitu saja, kemudian dia tidak beristinja. Nah ini bahaya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan bercerita tentang siksa kubur yang telah menanti. Setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang siksa kubur yang telah menanti. Tadi kita bercerita tentang ada seseorang yang dia disiksa hanya karena dia tidak istinja, tidak cebok ketika setelah buang air kecil. Apalagi air besar ya. Mungkin di negara-negara barat mereka sudah tidak lagi memakai yang namanya air. Mereka hanya pakai tisu sebagai pembersih. Tapi ketahuilah, dalam agama kita, ya itu bisa dipakai, tapi setelah apa? Setelah memang tidak ada lagi air. Istismar. Ya. Dia boleh dipakai. Pakai daun, gitu ya. Bahkan pakai batu pun boleh. Tapi itu kita lakukan ketika apa? Ketika tidak ada lagi air. Atau air ada tapi sangat apa namanya sedikit, hanya sekedar untuk minum saja, maka boleh menggunakannya. Tapi kalaulah di tempat yang kita air itu melimpah gitu ya, tapi kita malah memakai itu, maka apa yang terjadi? Ada dorornya. Sehari-hari itu luar biasa mengatur, bahkan dalam perkara buang air kecil, buang air besar, buang hajat gitu ya. Ya, sampai seperti itu detailnya dan sempurnanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkara tadinya yang menyebabkan dia disiksa di dalam kubur, ini menunjukkan bahwasanya di dalam kubur itu ada siksaan. Tak benar. Ada orang yang beranggapan setelah mati dia bangun kemudian dia berhantu, menghantui. Tidak, dia sedang sibuk untuk menghadapi persoalan atau pertanyaan dari malaikat. Gak lagi dia sempat untuk keluar dari alam kubur itu, kemudian yang mengganggui orang-orang yang ada yang hidup di dunia. Tidak.
Kalaupun ada yang melakukan itu, maka itu adalah kerjaannya setan. Kerjaannya setan yang menghantui, yang membuat orang menjadi takut. Ya. Tapi adapun dia tidak. Karena apa? Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di alam kubur. Jadi enggak selesai. Ada orang yang berpikir kalau misalnya kalau dia sudah mati sudah aman. Sudah selesai masalah, enggak ada lagi tuntutan ini dan itu yang mungkin dia memiliki banyak hutang semasa hidupnya. Maka dia coba dengan bunuh diri. Dia merasa sudah selesai, aman. Enggak. Bahkan perkara hutang itu bisa membuat seseorang terkatung-katung hidupnya di akhirat. Ya, artinya ya mungkin seperti hal sama halnya orang yang dia enggak juga naik sidang gitu ya. Dia ada dipidana, ditangkap polisi, tapi dia enggak tahu status hukumannya itu sampai kapan. Dia terus seperti itu disiksa, tapi dia tidak tahu kapan waktunya, sampai kapan dia akan disiksa seperti ini. Ini seperti itu dia. Orang yang punya hutang seperti itu. Dia tidak jelas nasibnya. Tapi dia terus mendapatkan ketidakenaan atau ketidaknyamanan, siksaan. Maka di sini Rasulullah sangat menekankan untuk melunasi hutang-hutang mayit. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan siksaan dikarenakan hutangnya tersebut. Kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kematian itu adalah awal hidup abadi. Pintu awal untuk hidup lebih lama lagi. Yang mana ketika seseorang bangkit dari kematiannya, maka dia hanya punya dua tujuan. Apakah dia akan merasa nikmatnya surga, atau sebaliknya merasakan betapa pedihnya siksa neraka. Ibnu Jauzi pernah berkata, celakalah engkau, renungilah urusanmu sebelum engkau singgah di kuburanmu. Alangkah banyaknya dosa-dosamu dan alangkah jeleknya aib-aibmu. Apa maksud perkataan dari Imam Ibnu Jauzi ini? Di antara maksudnya adalah hendaknya kita disibukkan dengan perkara-perkara mempersiapkan akhirat kita. Mempersiapkan kita akan mengunjungi alam kuburan. Ini yang dikatakan tadinya oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia ditanya tentang perkara yang sulit dan yang lebih sulit lagi. Perkara yang sulit dan lebih sulit lagi. Perkara yang sulit adalah kuburan. Dan yang lebih sulit lagi ketika seseorang menjumpai kuburannya itu, tapi dia tidak membawa bekal sama sekali. Allahu Akbar. Maka ini senada dengan apa yang dikatakan Ibnu Jauzi. Alangkah celakanya kita. Alangkah menyedihkannya nanti hidup kita setelah mati. Apabila ketika masa kita hidup, kita tidak menyibukkan diri kita, mempersiapkan sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Sesuatu yang pasti ada di depan kita. Sesuatu yang dekat dengan kita. Ya. Kiamat itu dekat. Tapi terlepas dari itu, lebih dekat lagi kematian yang ada di depan mata kita. Setiap harinya kita mendengarkan kabar, mendengarkan dari mikrofon masjid berita duka cita. Satu persatu orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, teman-teman kita, jamaah yang bersama kita sholat di masjid, mereka pulang menghadap Ilahi. Suatu saat nama kita yang akan disebutkan. Suatu saat orang-orang akan mendoakan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudahkah kau siapkan, wahai saudaraku, waktu di mana engkau disebut di dalamnya?
Kita akan kembali insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali masih dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita lanjutkan kembali perkataan dari Imam Ibnu Jauzi yang tadi yang berkata tentang perkara kuburan. Dia katakan, celakalah engkau wahai saudaraku, renungilah keadaanmu sebelum engkau singgah di kuburanmu. Introspeksi diri kita, evaluasi. Coba kita periksa masa demi masa, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, jam per jam. Apakah waktu ini kalau kita kalkulasikan itu sudah cukup untuk kita aman di dalam kuburan atau belum? Kenapa? Apa perkara kuburan? Kenapa kita harus terlalu memperhatikannya? Wahai saudaraku, engkau perlu tahu, kuburan itu, kuburan yang nantinya kita tempati itu, dia bisa jadi menjadi taman-tamannya surga atau lubang-lubangnya neraka. Persiapkan dia. Persiapkan bagaimana keadaan di kuburan. Persiapkan siapa yang akan menemanimu di kuburan. Kita sudah pernah membahas perkara ini. Kenapa? Karena kematian adalah suatu yang pasti, wahai saudaraku. Dia tidak memandang, tidak menentukan siapa target, tidak. Bahkan dia tidak bisa ditunda. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika ketentuan takdirnya dia harus mati, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari kematian. Bagaimana kita pernah dengar kisah seorang ateis pada asalnya, seorang barat, yang dia ingin selamat dari kematian. Jadi dia menganalogikan kematian itu datang dibawa oleh malaikat. Nah, kalau malaikat maut itu dia tidak bisa menjumpainya, maka dia aman. Maka dia nggak akan mati selama-lamanya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia buat ruangan, atau bahkan dia buat peti yang khusus yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, termasuk makhluk yang tidak, yang kasat mata. Okay. Jadi setelah selesai proyek tersebut, dia pun masuk ke tempatnya. Tak lama ketika dia masuk, pintu ditutup, dia pun mati. Allahu Akbar. Kematian sesuatu yang dia tidak bisa bayar, dia tidak bisa tebus. Walaupun dia menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Coba lihat, siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Yang dia sudah hidup ratusan tahun. Tidak ada. Kurang dari 100 tahun mereka mati. Coba perhatikan Hitler, yang dia bahkan bukan hanya memiliki kekayaan, tapi dia juga punya kekuasaan. Fir'aun, sama. Korun, yang tidak diragukan. Bahkan sampai saat ini ketika orang yang dapat harta di dalam tanah, dia katakan harta karun. Haman, kejeniusan yang luar biasa. Tapi semuanya habis. Habis masanya. Selesai sudah. Tinggallah pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Ya, seperti itulah. Kita juga akan seperti itu. Akan datang masa di mana orang menyebutkan kita dan kita sudah tiada. Akan datang masa di mana kita sangat membutuhkan doa-doa dari anak-anak kita. Kita menunggu, bahkan kita menangis, ingin kiranya ada orang-orang, anak-anak kita yang mengirimkan hadiah berbentuk pahala yang kiranya itu bisa membuat kehidupan kita di alam akhirat lebih mudah, selamat dari siksaannya.
berkat istighfar anak-anak yang saleh. Maka sangat penting di sini, kalau engkau ingin di antara-taranya engkau ingin hidup yang enak nantinya di akhirat, kau siapkan investasi akhiratmu. Siapkan dia untuk kiranya dia selalu ingat mengirimkan doa untuk orang tuanya, istighfar untuk orang tuanya, sehingga walaupun dia lagi disiksa, siksaan tersebut berhenti karena istighfar anaknya. Allahu Akbar. Semoga kiranya kita juga mendapatkan hal tersebut. Lanjut perkataan dari Imam Ibnu Jauzi. Perhatikan keadaanmu pada saat ini. Jika dia sudah baik untuk menghadapi saat kematian dan juga alam kubur, maka teruskan. Caranya gimana? Coba tanya dirimu. Kau sudah siap belum mati dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan saat ini? Kalau kau rasa iya, berarti semua sudah aman. Itu dalam artian, kau telah menjalankan ketaatan kepada Allah dan kau jauhi larangan-larangannya. Sehingga kau merasa, insya Allah, kau siap dengan yakin, mantap, mengatakan, aku siap. Kalau Allah datang, mencabut nyawaku kapan saja. Tapi kalau kau merasa amat sangat takut dengan kematian tersebut, maka bisa jadi kau telah jatuh kepada hubbud dunia, cinta berlebihan kepada dunia, wa karihatul maut, dan kau benci dengan kematian. Padahal kematian sesuatu yang engkau tidak bisa lari darinya. Kematian sesuatu yang pasti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali perkataan dari Imam Jauzi tadi. Namun ambillah keadaannya, apabila keadaannya belum baik, maka perbaiki selagi engkau bisa mampu melakukan untuk memperbaiki dirimu. Jadi kalau kita merasa, oh, aku belum siap ini mati dalam keadaan seperti ini, maka bersegera, wahai saudaraku, jangan tunda-tunda taubatmu, bersegeralah, karena tidak ada jaminan engkau bisa bertaubat setelah kau selesai dari perbuatan burukmu. Tidak ada jaminan engkau akan menikmati waktu tuamu. Bisa jadi ketika engkau melakukan maksiat tersebut, Allah cabut pula nyawamu di situ. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kiranya kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi dari perkara-perkara yang buruk tersebut, dari kematian yang su'ul khatimah, dari azab kubur yang luar biasa siksanya. Semoga kita selamat. Semoga Allah karuniakan keselamatan untuk kita, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nantinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.